Kerjasama yang dilakukan oleh Fakultas Teknik Industri Universitas Bung Hatta dengan BLK Padang ini dilakukan secara bertahap. Untuk awal ini, UBH mengikutkan sebanyak 16 orang mahasiswa dari Teknik Industri, Teknik Mesin, dan Teknik Elektro untuk dapat mengikuti pelatihan program AutoCAD di BLK Padang. Dekan Fakultas Teknologi Industri UBH, Dr. Hidayat, mengatakan kerjasama ini dilakukan untuk melengkapi keterampilan mahasiswa. Jika di kampus belajar teori, maka di BLK merupakan praktiknya. Diharapkan dari program ini, mahasiswa UBH dapat lebih unggul di pasar kerja saat ini, karena pasar kerja saat ini membutuhkan tenaga-tenaga handal, tidak sekedar pengetahuan saja. AutoCAD adalah perangkat lunak komputer CAD untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. AutoCAD digunakan oleh insinyur sipil, land developers, arsitek, insinyur mesin, desainer interior, dan lain-lain. Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta, Masri Basar, berharap pelatihan dalam waktu seminggu ini dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa. Kompetensi diartikan dengan 3 hal, yaitu knowledge, attitude, dan skill. Knowledge adalah dilatih di kampus, serta skill diharapkan dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki tenaga ahli, salah satunya BLK Padang. Sementara itu, Kepala Bidang BLK, Samsi Hari, mengatakan mahasiswa akan menjalani program ini selama seminggu dengan waktu lebih kurang 50 jam. Mereka akan dilatih oleh ahli-ahli yang dipunyai BLK Padang secara profesional dan diharapkan agar para peserta pelatihan dapat mengikuti pelatihan secara serius sehingga dapat lulus dalam uji kompetensi nantinya. Ini adalah kegiatan pelatihan dan uji kompetensi mahasiswa Fakultas Teknologi Industri, itu khusus di bidang AutoCAD. Ada berapa mahasiswa, Pak? Kita ikuti 16 mahasiswa, karena memang satu gelombang itu 16 orang. Untuk dari fakultas? Fakultas Teknologi Industri. Jadi ada 3 jurusan yang tergabung di sini, teknik mesin, teknik elektro, dan teknik industri. Ini adalah pelaksanaan dari kerjasama kita antara Universitas Bung Hatta dengan Kementerian Kerja yang tertangani MOU ini tanggal 10 April 2018 lalu. Salah satu yang ingin kita capai adalah bahwa tamatan Universitas Bung Hatta ini mampu bersaing nanti di pasar kerja, yaitu di dunia usaha dan dunia kerja. Karena para mahasiswa ini kan sudah diberikan ilmu yang bagus, sains, tapi kita harus lengkapi dengan kompetensi kerja. Untuk kerja sama kami dengan Universitas Bung Hatta adalah kami menyediakan untuk uji kompetensinya. Uji kompetensi penting untuk para mahasiswa sebagai salah satu dari yang sudah ada dalam S1 mereka dalam jangka 4 tahun keluar, ada jenis kompetensi yang dia pahami dan dia mendapatkan dan dibuktikan oleh sertifikat. Jadi mendapatkan ijazahnya, mendapatkan sertifikatnya. Dari Padang, Budi Sunandar, iNews melaporkan.